Masa terpaksa ngirit modal tahu 2.000? Nah ini dia para bawangnya, kalian pasti tahu kan itu bawangnya apa aja, pasti tahu lah dong. Selanjutnya tahunya itu dipotong kotak-kotak guys, sorry. Nah salah satu tahunya itu kita geprek-geprek sampai halus ya, atau lah sedikitnya halus lah, atau setengah halus ya, terserah. Selanjutnya para bawangnya kita cincang lalu ditumis sampai wangi. Tinggal diaduk lalu tambahkan tahu yang berbentuk kotak-kotak, ditumis deh, diaduk lagi, dikocok. Diaduk guys, sorry. Ya diaduk-aduk lagi lah, terus aja dipusing-pusingkan itu, diaduk-aduk terus beberapa menit. Ya selanjutnya kita akan tambahkan yang tahunya yang sudah dihancurkan, dicampur, teraduk-aduk lagi sampai tercampur rata, lalu tambahkan bumbunya, itu ada kaldu jamur, garam, bubuk ketumbar, dan merica. Setelah itu kita aduk lagi deh. Selanjutnya itu ditambahkan gula aja sesuka kalian, lalu aduk, itu ada saus tiram, kita aduk lagi, pusing-pusing, itu ada kecap, intinya itu ada di kecap ya. Ayo kita aduk lagi, pusing-pusing, diaduknya pusing. Lalu kompornya dimatikan dan ditambah minyak wijen, diaduk sebentar, jadi deh.